أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alamin. Assalatu ala sayyidi Muhammad sayyidi al-arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi ulumi wal hikam. Pertama-tama yang paling utama dan yang tentunya harus kita utamakan puji serta syukur mari kita juga limpahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas nikmatnya kita dapat berkumpul dalam acara tasyakuran arsipah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada nabi-nabi panutan alam, pengikis kebenaran, penjoblak kezaliman yang telah memporak-porandakan agama Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dewan juri yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan yang saya cintai, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di depan. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Hijrah. Teman-teman, tidak apa itu yang dinamakan dengan hijrah? Ya, hijrah. Hijrah itu berasal dari kata hajar yang berarti pindah atau meninggalkan. Hijrah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hijrah isi, yaitu hijrah tempat. Seperti hijrahnya dari satu negeri kafir ke negeri yang tidak kafir, atau hijrahnya dari negeri yang banyak fitnah ke negeri yang tidak banyak fitnah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, hijrah maknawi, yaitu hijrah hati. Seperti hijrahnya dari perbuatan yang buruk ke perbuatan yang baik, atau hijrahnya dari perbuatan yang maksiat ke jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam tafsir Al-Marwazi dikatakan bahwa hijrah adalah aifariku wa ahlal watan, meninggalkan ahli, keluarga dan negara. Teman-teman, tahu tidak apa itu hijrah hati? Hijrah hati ini merupakan hijrah yang sangat sulit. Seringkali kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga ketika kita melakukan perbuatan tersebut kita tidak mendapatkan pahala, akan tetapi malah menimbulkan dosa. Dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa dosa adalah segala sesuatu yang meresahkan jiwa. Jika kita pandang sekitar kita zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang mengaku Islam tetapi meninggalkan sholat. Banyak sekali orang yang mengaku Islam tapi perbuatan maksiat terus dilakukan di mana-mana. Banyak sekali orang yang mengaku Islam tapi tidak pernah membatasi antara hubungan satu pasangan yang belum sah. Seperti itukah kondisi umat Islam saat ini, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan itu dilarang oleh agama. Betul apa betul? Hijrah. Wahai para generasi muda, janganlah takut ketika kalian itu hendak berhijrah, karena Allah akan melapangkan rizki bagi siapapun orang yang hendak berhijrah. Hijrah itu harus ikhlas, karena segala sesuatu itu tergantung kepada apa yang kita niatkan. Paman kana hijratuhu li dunya yusibuha awim ru'ati yunkiha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu tergantung kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kita itu harus menerapkan prinsip hijrah dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah.